19 Februari untuk pertama kalinya perceraian Ria Ricis dan Teu Kurian disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meski sidang yang digelar hari ini merupakan sidang pertama perceraian rumah tangganya, Ria Ricis terlihat menghadapinya dengan tenang. Bahkan sehari sebelum sidang, Ria Ricis hadir dalam acara pesta ulang tahun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dalam acara itu, ibu satu anak ini terlihat bahagia dan ceria. Bahkan Ria Ricis sempat mendoakan agar rumah tangga Sultan Andara itu langgeng selamanya. Doa Ria Ricis tersebut tentu saja terdengar lirih, mengingat rumah tangganya sendiri berada di ujung tanduk. Dalam kemeriahan pesta ulang tahun Raffi Ahmad dan Nagita tersebut, Ibu Moana ini sempat menyinggung soal janji manis yang membuat Marcel Widianto bereaksi dan merekamnya lewat kamera. Ria Ricis memang terlihat mantap dengan gugatan cerainya terhadap Teu Kurian. Pernikahan yang menghebohkan dan menghabiskan uang miliaran rupiah tersebut tak bertahan sampai 3 tahun. Berbeda sikap dengan Teu Kurian yang hingga saat ini mengupayakan untuk berdamai dengan Ria Ricis. Menurut kuasa hukumnya, Teu Kurian akan mempertahankan rumah tangganya dengan Ria Ricis. Arah sebelum dengan nantinya di pengadilan, saya harapkan betul-betul ada perdamaian dari mereka berdua, syukur-syukur tanpa ada campur tangan dari kami gitu selaku pengacara. Tetapi dari saya sendiri, dari tim hukum, sebagaimana kompres yang terakhir itu kita sampaikan bahwa kita akan berusaha sesuai dengan kode etik, kita akan mendamaikan, dan jalurnya adalah melalui tim hukum mereka gitu. Bersambut dari pihak sebelah ada semacam musyawarah lah dari tim pengacara itu, dan kami berinisiatif lah untuk memulainya gitu loh. Dan apapun sambutannya, bukan goals-nya yang kami cari atau kami tunggu, tetapi prosesnya ini akan kita lalui gitu. Lantas benarkah sikap Ria Ricis tersebut karena telah memiliki pengganti Teu Kurian? Belakangan YouTuber nomor 1 di Indonesia itu kerap pamer buket bunga mawar yang dikirim seseorang. Banyak yang menduga jika saat ini Ricis kembali dekat dengan Dr. Adit. Bahkan Dr. Adit secara terbuka mengungkapkan isi hatinya lewat lagu yang dinyanyikan untuk Ria Ricis. Ini buat spesial for Ricis, dari Adit buat Ricis. Mudah-mudahan bisa didengar. Sebagai teman dan sahabat, aku akan support kamu. Ku kembali salju kepada sunyi. Ku ikhlaskan semua pada takdir. Orangnya masih di sini nggak sih? Tuhan pasti tahu yang terbaik.